Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gibat. Dan akhirnya kita main Fall Guys lagi setelah berapa hari kita nggak main teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi game yang sangat-sangat spesial teman-teman, karena kalau misalnya kita menang, kita akan mendapatkan kemenangan kita yang ke-300 teman-teman. Ini kayaknya sebenarnya jedanya agak lama ya, dari 250 ke 300 kemarin, karena gue lagi banyak main game yang variatif teman-teman. Pas Mobobia, Among Us, kemarin League of Legends Warcraft teman-teman. Ditonton ya teman-teman ya, tapi tetap kita akan main Fall Guys. Fall Guys lah yang membuat Gibbs menjadi raja di Indonesia. So langsung aja kita main, let's go teman-teman. Oke, stack pertama kita akan bermain di Knight Fever. Game kali ini teman-teman, ini adalah stack yang terbaru di season 2 kali ini. Dan aduh, ini mah bukan menjadi suatu halangan untuk Gibbs untuk bisa meraih kemenangan dia yang ke-300 teman-teman. Oke. Dan by the way, kita pakai skin yang baru teman-teman ya. Ini gue bilang sih skinnya oke punya teman-teman, karena ini keren banget skinnya. Pakai kayak topi jerami ala-ala One Piece gitu, terus pakai punya sarung pedang di belakangnya. Ini jadi kayak menggambarkan, waduh jatuh, menggambarkan samurai pas zaman dulu teman-teman ya. Kalau zaman dulu itu pernah baca manga namanya Vagabond. Nah ini mirip banget kayak Musashi gitu. Oke. Anyway, ya ini skin legendaris teman-teman, jadi kita harap kita bakal bisa menang. Jadi kemenangan kita yang ketiga ini akan disponsori adalah oleh skin legendaris samurai ini. Gue lupa namanya apa ya skinnya, gue lupa kemarin. Nanti gue lihat lagi di inventory gue. Oke, kita udah sampai jembatan gantung. Hop, kok bisa nyantol? Let's go. Kok bisanya nyangkut tadi? Gue baru pertama kali nyangkut kayak gitu. Tapi bisa lewat teman-teman masalahnya. Kita lihat ini Fall Guys 1573. Oh ya, ini skin yang ini juga baru keluar dari shop teman-teman. Jadi kayaknya bakal banyak orang yang pakai juga kayak orang ini. Jadi di shop hari ini apa mungkin yang kemarin ya kayaknya. Oke, cukup pakai kudus aja bisa beli skin. Skin wizard ya, nah ini kalau kalian lihat penyihir pakai rambut ini. Tapi sepertinya tidak bisa qualify Fall Guys 1573 karena kita melihat title yang masih Rocky. Dan masuk lagi, kita liatin aja. Aduh, gemes gue ngeliatnya player-player kayak gini deh. Lewat pinggir pak, lewat pinggir. Ya. Tapi kayaknya nggak bisa. Gak bisa. Udah, belajar lagi ya. Tersisa berapa orang? 41 orang. Oke. Yang pakai skin gue kayaknya banyak juga tuh kayaknya. Apa cuma gue doang kayaknya? Kayaknya cuma gue doang ya. Oke. Fall Guys 1771. The best of the best, teman-teman. Oke, lanjut aja. Apakah stack berikutnya? Roll out. Oke. Kita mah. Aduh. Akan menjadi suatu tantangan dan halangan untuk Gibbs, oke? Sepertinya jalan kita untuk meraih kemenangan ke-300 itu sangat-sangat mulus sekali, teman-teman. Lela sih, teman-teman, oke? Itu kan kayaknya cuma gue doang yang pakai skin ini. Dan karena ini skin legendaris dan kalian tidak bisa membelinya dengan pakai tron. Iya. Ayo betul. Tapi anyway, battle pass gue belum penuh nih, baru level 31, teman-teman. Ya itulah, karena gue kemarin belum jarang main Fall Guys minggu kemarin karena mata gue lagi sakit. Gue mengistirahatkan mata gue dan juga ya gue coba beralih ke game mobile karena mata gue nggak lebih sakit daripada main PC. Tapi kayaknya sebelum main Fall Guys-nya nggak terlalu bikin sakit mata sih. Yang bikin sakit mata itu kadang gue nongkrong yang sampai lama di depan komputer itu. Ya, nonton film lah, ngecek Discord dan segala macam. Oke, siapa yang akan menjadi korban dorongan oleh Gibbs? Ya, itu tidak ada. Kita main aman aja kalau gitu ya. Sepertinya nggak ada yang mau cari masalah sama gue. Kita putar dulu. Oke, jatuh nih ya. Oke, kita
jatuhin lagi. Oke lah, kita main aman aja teman-teman. Mana nih, mana nih? Gak, belum ada korban. 3 orang lagi, 2 orang lagi harus tereliminasi. Yang jelas bukan kita, 1 orang lagi. Siapakah yang akan beruntung? Ternyata Gibbs tidak beruntung untuk jatuh dari Fallout. Oke, let's go. Sisa berapa ini? Kayak belasan ya tadi. Soalnya sisa dieliminasi 16 ya. 25. Belasan. 25. Kayaknya 2 stack lagi teman-teman bisa final. Let's go. Semoga sih finalnya. Ya, kalian tahu lah stack favorit gue dan kenapa gue disebut sebagai title hexagot, teman-teman. Ya, ya benar, tapi kita lihat aja dah, teman-teman. Ayo dikocok, dikocok, dikocok stack apa berikutnya, teman-teman? Ada yang mau request? Ball guys. Oke. Oke, ini stack baru, teman-teman. Oke. Ini agak tricky, teman-teman. Tapi menurut gua, sepanjang kalian bisa menemukan logika dan rute yang bisa kalian laluin, sih ini gak tricky. Kayaknya di kiri itu bisa. Kita observe teman-teman, observasi mana jalan yang bisa kita lewati. Nah, paling enak tuh ngeliat dapet ke ketinggian kayak tadi, jadi kita bisa loncat-loncat. Ini, ini dorong. Loncat, mantap kali parkour ini. Gibbs si parkour. Oke. Oke. Waduh, jatuh. Waduh, gak nyampe. Waduh, ini epic fail ya. Ini padahal tadi udah pakai jus 4, tapi ternyata nggak bisa 2 kali teman-teman ya. Oke. Ini dia sesi rebut-rebutan ini teman-teman. Rebut-rebutan untuk naik ini teman-teman. Oke, kita dapat. Aduh, didorong pula. Ini kenapa ribut banget sih ini? Tolong, kasih jalan. Saya mau menang ke 300. Aduh. Oke. Aduh, jatuh lagi. Alamak. Ini dia, karena kita terlalu jumawa di awal-awal, teman-teman ya. Gak apa. Step by step. Ha. Oke. Nah, ini dia. Baru lengket nih ya. Jurus parkour kita baru lengket nih, teman-teman. Nah. Untung aja kita masih bisa lolos. Tidak lolos itu menjadi suatu kemaluan buat Gibbs. Let's go teman-teman, ayo. 14 orang lagi nih, bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan apa pakai 1 stack lagi teman-teman ya. Jadi 2 stack lagi teman-teman. Oke. Okay. Kayaknya dibuat lama sama tim Fall Guys ini ya untuk gue bisa meraih kemenangan gue yang ke-300 teman-teman. Tapi kita lihat aja nih apakah dibuat lama atau langsung ke final teman-teman. Let's go. Yeah, Hopsy Legends. Oke. Okay. Ini seriously ini 3 stack baru di season 2 nih keluar semua di dalam game ini. Ini benar-benar kemampuan gue diuji nih teman-teman ya di game kali ini ya. Oke. Okay. 6 orang yang harus lolos. Oke. Okay. Terus main aman teman-teman kalau gitu. Gue bisa aja ngincar emas. Aduh. Ini semua dorong benar kan? Aduh. Papa jatuh gini. Kenapa nih? Baru mulai udah kayak gitu. Jatuh-jatuh gak jelas. Apakah Gibbs lembur? Oke. Okay. Ayo pertama. Let's go. 1. Iya, 2. Let's go. Udah ada 1 orang aja yang ini ya. Lolos. Oke. Okay. Hop, dapat. Iya nih, cikung pak. Aduh. Oke. Okay. Oh, di sana ada emas. Ayo. Gue yang dorong, gue yang loncat ya. Oh, ini ada. Let's go, 3. Wah. Parah. Udah 5 orang, udah qualified. Waduh, ini gawat nih teman-teman. Kita harus main aman nih teman-teman ya. 4. Oke, 2 lagi teman-teman. 3 slot lagi teman-teman. Waduh, ini
gua agak sedikit panik nih sekarang ya. Mana nih? Ini dia. Woi, nyaris cuy. Satu lagi. Aduh, angle-nya jelek banget. Waduh, diambil Pak ini tuh. Oh, itu di depan. Easy. Ayo. Jangan ada yang lolos dulu. Satu slot lagi. Let's go. Walipan gitu. Aduh. Gila nih, padahal bukan final, teman-teman, tapi menegangkan gitu. Oke, ini baru finalnya, teman-teman. Finalnya apa ini, teman-teman, ya? Apakah akan lebih menegangkan daripada game yang tadi, teman-teman? Hopsy Legend tadi. Hopsy ya tadi namanya. Lupa lah gua. Astaga. Aduh, tutup mata aja gua. Hexagon. Oke, let's go, teman-teman, ya. Ini dia kemenangan kita yang ke-300. Akan kibas. Waduh. Kenapa nge-lag gini? Sorry guys, di gue nih kayaknya nge-lag nih guys. Tadi pas gue loncat. Wow. Kok mulai brutal nih orang-orang sekarang ini yang main Hexagon ya. Oke, gue tandain nih ya. Waduh, didorong. Wah, jatuh. Wah. Ini gak bisa nih. Kombinasi antara lu ditikung orang sama di-lag nih. Sama nge-lag-nge-lag nih. Aduh. Pelan-pelan dulu, teman-teman. Pelan-pelan dulu. Waduh. Ini si badut nih cari gara-gara. Ini si hotdog apa lagi dari tadi nih. Si badut ini. Sana dulu. Ih, kenapa delay banget ini? Gue loncat. Nge-lag ini sumpah. Oke, 6 orang lagi, teman-teman, yang harus tereliminasi agar Gibbs bisa mendapatkan juara. Tetap tenang. Masih ada hotdog di sana. Ini benar-benar parah ini. Benar-benar gue diuji dari tadi ini, dari stack pertama sampai stack terakhir ini. Betapa ujian yang harus dilalui oleh Gibbs untuk meraih kemenangan dia yang ke-300 ini adalah suatu tantangan yang berat. Hotdog masih di sana. Kita coba main aman, teman-teman. Dia juga main aman soalnya, teman-teman. Melihat situasi dan kondisi yang ada di bawah, apakah kita bisa langsung loncat? Oke, dia udah loncat duluan ternyata. Oh, ada yang baseball di sana. Kalau kita udah ke bawah, ini bakal jadi pertarungan yang sangat sengit banget, teman-teman. Karena di bawah masih sisa 3 orang lagi, sama kita ada 4. Yo. Oke. Lawan kita adalah si yang baju hijau nih. Rambut hijau nih. Oke. Kita ambil dari sisi sini. Dia mau ngambil sisi mana? Kita coba sini. Gua cek sana. Gua cek sini. Kita menang. Let's go. Kemenangan kita yang ke-300. Sabot, jangan ada yang lawan.